Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Bersama-sama dengan saya, Abang Lok. Untuk kali ini, video ini, kita nak kongsi, kita nak kupaskan berkenaan dengan kes pembuangan bayi. Baru-baru ini, kita telah dikejutkan dengan satu kes pembuangan bayi di hadapan rumah. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Yang pertama adalah kerana hubungan kekeluargaan. Apabila remaja ini merasa sudah tidak selamat berada di rumah, tidak rasa seronok berada di rumah, tidak rasa bahagia berada di rumah, maka dia akan berani untuk keluar dari rumah, berjumpa dengan rakan-rakan untuk mencari keseronokan di luar rumah. Dan inilah antara punca utama yang berlaku kepada remaja ini untuk kes pembuangan bayi. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Sebab itulah kalau mak kita, ayah kita akan pesan kepada kita, cari kawan yang betul, cari kawan yang elok, cari kawan yang baik. Kerana pengaruh rakan sebaya ini mempunyai peratusan yang sangat tinggi dalam permasalahan sosial. Dan perkara ini memang sangat merunsingkan. Dan apabila keadaan remaja ini dalam keadaan yang keliru, dalam keadaan yang perasaan yang tak seronok, ia akan mudah terikut dengan pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga adalah pengaruh ataupun terbuka kepada jaringan internet yang tidak terkawal. Dengan mudahnya mendapatkan bahan-bahan lucah, video, gambar, cerita dan sebagainya yang memang banyak berlambak dekat dalam internet itu. Jadi inilah peranan kita sebagai ibu bapa, sentiasa memantau penggunaan internet anak-anak anda. Tak kisahlah di YouTube ke, di Facebook ke, di WhatsApp dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang dia lakukan di luar rumah. Tetapi dengan pengawalan, dengan kebahagiaan yang diberikan di dalam rumah, maka remaja ini akan dapat mengawal diri mereka. Masih ingat lagi ataupun tidak, kira-kira 5 ataupun 6 tahun dulu, seorang telah pun ditahan kerana membuang bayinya ke dalam mesin basuh. Rasa-rasa boleh fikir tak apa yang dipikirkan, di manakah keperimanusiaan sebagai seorang manusia pada ketika itu? Bukan itu saja, ada juga bayi yang dibuang seperti sampah dekat sungai, masjid, surau. Mengapa ini berlaku? Ini berlaku kerana remaja ini setelah melahirkan bayi luar nikah ini berasa malu, berasa takut, cemas dan sebagainya. Tidak ada sokongan, malah kawan-kawan yang selama ini berada dengan diri dia dah lari meninggalkannya. Bahkan lelaki yang melakukan dengan dia sekalipun hilang entah ke mana, tak nak tanggungjawab dengan kejadian itu. Jadi remaja ini mengambil keputusan yang mudah, yang senang. Ada yang bungkus bayi itu cekik sehingga mati dan tanam secara hidup-hidup. Jadilah masyarakat yang menyayangi. Jikalau nampak satu perkara yang sumbang di hadapan mata anda, tegurlah. Barangkali itu boleh membanteras kejadian-kejadian seumpama ini. Jangan sampai anda menjadi pembunuh. Setelah anda melahirkan anak di luar nikah dan menyembunyikannya, anda boleh dikenakan hukuman kerana menyembunyikan kelahiran. Dan apabila anda membuang bayi tersebut dan bayi itu mati, anda boleh dikelaskan sebagai seorang pembunuh. Masa remaja ini sangat pendek, dek. Jadi, janganlah dalam masa yang sangat pendek ini adik isikan dengan perkara-perkara yang boleh menggelapkan masa depan adik. Jaga diri, jaga pergaulan, ingat Tuhan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios.